Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jack Kaizen YouTube channel. Jadi sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak ambil masa korang sedikit. Please follow IG Syah Kaizen dan jangan lupa subscribe YouTube channel Syah Kaizen ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So berjumpa lagi kita selepas 3 hari. 3 hari aku tak upload video sebab aku ada urusan di Kuala Lumpur. Jadi hari ini kembali lagi kita. Topik kita untuk hari ini ialah berkenaan dimple potting. Ha. Sebabnya Ismail ada potting head tadi. Potting dimple. So kita tunjuk sikit macam mana rupa potting dimple dan apa beza dengan potting biasa dan juga CNC potting. Jadi inilah dia rupa apa itu dimple potting. Dimple potting ni orang panggil potting bola golf. Potting tangan tapi dimple. Ha, ni macam rupa dia. Dimple ni orang buat untuk intake sahaja. Orang tak buat untuk exhaust. Intake sahaja ya. So secara teorinya dimple potting ni lagi baik daripada potting tangan biasa. Dan ada juga aku baca daripada blog-blog otomotif yang cakap dimple lagi better daripada CNC potting. CNC potting macam yang Nasty Pot Flow tu. Kat sini tak ada, tak boleh tunjuk lah. Aku tunjuk gambar nanti. CNC dia potting secara, dia macam dimple juga tapi dia macam mana lah. Dia ada garis. Ha, macam tu. Aku ada terbaca satu blog ni, dia tulis dalam banyak-banyak potting dimple yang terbaik. Ha, so aku sendiri pun tak pasti. Apa yang aku boleh cakap, dimple potting ni dia punya secara teorinya dia bertindak macam bola golf di mana akan jadi minyak kita ni, kita punya flow minyak akan jadi lebih laju. Sebabnya lubang-lubang ni akan menghasilkan udara dan menyebabkan kita punya minyak tak sentuh pada dinding-dinding intake ni. So flow akan jadi lebih lancar dan juga laju lah dari segi teorinya. Ha, begitulah kelebihan potting dimple. Benda ni teori je. Kita tak ada buat setakat ni tak ada buat lagi analisa ataupun kajian yang betul-betul spesifik pasal dimple dengan CNC potting ni. Apa yang nak cakap, biasanya dimple potting ni harga lagi keras lah daripada potting tangan biasa, tapi dia lagi murah daripada CNC potting. CNC potting dalam berapa lah? Nasty ambil dalam RM500 macam tu lah. CNC. So macam tu lah. Harap-harap padulah nanti motor ni. Alright, kita bersama Zikri Hakim. Assalamualaikum. Corey. Member sekolah aku ni dari Form 1 lagi kena. Member tadi kan weh. Ni aku. Corey ni kawan lama ni. Kawan lama. Nak jual apa harga RM50 ya? Body beat lah. Datang ni. Juang ke lajuang. Jadi hari ni saya dok praktikal sini. Saya praktikal sini rasa seminggu dah rasa. Oh banyak saya belajar. Esok saya nak muka bekas sendiri. Agama Islam belajar. Banyak belajar. Jadi saya kena Syah ni daripada Form 1 sampai sekarang. Tengok dia berjaya tu. Saya duk kelak sini. Ya, cuba baik nak jual. Cakap eh. Sebab saya nak jual dah. Sebab ada orang pun nak bayar.
Jadi dengan adanya backer ni, saya boleh praktikal sini lah. Dulu saya ngesyah mula-mula nak buka hotel, tapi modal tak ada. Jadi lepas nak bincang nak buka hotel tu, tak jadi. Kita bincang nak buka macam apa, kelab gitu. Damn! Tapi tak cukup modal juga. Last kali saya pun bawa diri, Syah pun bawa diri. Tak jadilah nak buat bisnes kan bersama-sama. Last kali Syah buat backer, saya pekerja backer Syah. Mencau you. Jadi gitulah ya. Spread out. Spread out. Ni kita buat potong tengkuk. Siapa-siapa orang Terengganu? Oh, orang Terengganu hot nak kerak tekok, orang nak sunat tekok, oh. Boleh atur, kita buat harga RM50 sahaja. RM50 siap pasang, siap wedding, siap potong, siap semua lah. Hantar sahaja motor RM50. Memang murah lah sebab kena cabut kepala, bukan senang ni. Itu ke apa? 60? Oh, silap. 60. Sorry. RM60. Sebab kita bukan potong saja, kita banyak kerja. Kena buka kepala apa semua. Kalau korang hantar tekok macam ni, kita ambil upah RM30 je. Kalau korang hantar tengkok sahaja macam ni, kita ambil RM30 untuk potong, finishing, siap welding, siap apa semualah. Inilah potong tekok. Kalau korang hantar motor saja, RM60. Ni cara untuk menggunakan throttle body. Kita nak guna kotak angin lagi. Sebabnya selepas kita dyno dan apa semua, bila pakai trumpet dan juga kotak angin ni lagi padulah. Cara dia, kita kena masukkan trumpet tu ke dalam kotak angin. Jadi kena lay lah sikit. Kena lay. Sebabnya memang lubang asal tak muat. Kalau untuk standard tu muat lah. Boleh lay ni. Tu dia Corey in action. Corey ni saja-saja dia ni. Dia sebenarnya antara kawan aku yang paling berjaya lah. Sebab dia bekerja di Singapura dan dia punya income, dia punya gaji RM12,000 sebulan. Bagi awak sedap. Ni dia sendiri cerita kat aku kan? Paling sikit dia cakap, memang RM10,000 tu memang tak kurang lah daripada RM10,000 dia punya gaji. Bapak beli cash. So siapa-siapa yang nak gaji lebih tu, bolehlah try kerja dekat Singapura. Tapi yang pertama aku nak cakap, kena hati kena kental lah. Pukul 4 pagi kena beratur nak masuk apa tu, border tu. 4 pagi kena keluar dari rumah. Kerja pukul apa? Pukul 8? Pukul 7? Kerja pukul 7.30? 7.30 kerja, pukul 4 ataupun 4.30 dah kena bangun untuk pergi ke Singapura lah. Sebab dia kerja, duduk di Johor. Dia tinggal di Johor. So macam tu lah. Biasanya orang yang kerja Singapura ni, orang Malaysia yang kerja Singapura ni memang tinggal dekat Johor. Sebab dekat Singapura memang sara hidup tinggi, terlampau tinggi. Jadi kebanyakan orang memang duduk kat Johor Bahru. So gaji memang, nak cerita memang gaji tinggi. Tetapi
kena tahan tu satu je. Nah, kena tahan beratur pagi hari. Bangun pagi, beratur nak masuk border. Ha, tu je. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Ha, tidak. Tapi berbaloi lah. Sekarang ni dia, dia punya motor adalah ZX10R. Kawasaki ZX10R. Tapi disebabkan sekarang ni Johor ada problem COVID-19, so Corey apply sebagai pekerja Aiman. Sekarang ni Aiman lah majikan Corey. Aiman bayar gaji sama macam kerja Singapura. Mula-mula Corey minta kerja sini, tapi aku tak mampu nak bayar gaji Singapura, tapi Aiman mampu bayar, so kau pergi kerja dengan Aiman lah. Ha, macam tu. Sekarang ni Aiman sekarang ni Aiman sedang mengemis aku punya mic. Dia kata nak sponsor aku, mana saya nak ada bodoh. Sebabnya dia tak ada mic dan aku ada dua mic. Sekarang ni aku ada mic ni. Mic kedua. Mic yang kedua tu buka. Buka tu. Ni. Ha. Tu barang, semua barang untuk kamera tu. Ha, GoPro dan sebagainya lah. Dan lah ni. Eh, bodoh eh. Ni barang-barang GoPro aku dengan barang untuk ni lah. Untuk fotografi. Oh, fotografi. So, aku ada satu mic yang wire punya. Tapi wire ni panjang. So ni lah mic yang aku beli. Tapi aku tak pakai. Sebabnya aku pakai mic ni. Rode Video Micro yang aku pakai sekarang ni. So okey lah untuk Aiman apa ni. Untuk konten YouTube dia okey lah. Sebabnya ada mic tak adalah macam bunyi slow ke apa ke. Ada mic lagi kuat bunyi mic, bunyi suara. Ha? Test test 1 2 1 2. Check 1 2 2. Test. Okay. Hari ni kita bagi Kogi lay eyeliner untuk wayang 15. Jadi stay tune lah. Yeah. Cakap sikit. Dia kena ada lah. Jadi beginilah hidup saya. Saya kenal lama dah Syah ni sebenarnya. Dia memang kawan baik saya lah kira. Sebab daripada dulu dah saya kawan dengan dia. Benda-benda kerja gila pun memang saya buat dengan dia je daripada dulu. Ha, gitu. Jadi
Sekarang ni dia dah buka bengkel. Dia ada kejayaan sendiri. Ha gitu. Saya pun disebabkan COVID ni je, saya jadi penganggur, tak nak anggur dulu. Nak anggur dulu. Okay. Sementara ni saya saja je lah, mari-mari tolong make care gitu. Saya kat Singapura, saya kerja. Kerja. Tak boleh kerja benda. Menggunakan mic. Ha, sekarang ni menggunakan mic. Ha, stop. Jadi kita lebih jelas. Kita cakap pun tak boleh cakap mengenai lain. Kalau kita jelas, jadi jadi saya dengan Syah ni daripada Form 1 sampai Form 5 sekolah utama, lepas tu keluar je kita buat kerja gila tak apa ke sekarang, kita buat kerja gila je, lepas tu gitu lah. Hai semua. Like you akan cece. Aku nak kamu. Assalamualaikum. Jadi saya nak bercerita pasal wow, waktu song aku nak edit aje. Dah. Okay. Saya... Sorry. Saya nak cerita pasal... Syah. Syah kawan saya. Dia antara kawan saya yang berjaya lah. Dia kawan saya berjaya. Dia buka dekat sendiri. Haa, tengok tu. itulah perangai kita bersama daripada dulu tak apa ke sekarang. Dia antara kawan berdaya dan dia kira sahabat saya. Benda saya susah mesti dia tolong, kalau dia susah pun saya akan tolong. Ha, gitulah. Okay guys, so video hari ni sampai di sini saja. Sorry lah kalau video hari ni mengarut sikit, sebabnya Corey yang banyak pegang kamera hari ni sebab aku busy tadi. So dia yang ambil video entah apa-apa, aku pun upload je lah. Sebabnya dia yang suruh upload, aku upload je lah. So harap semua terhibur dengan video hari ni. Terima kasih semua, kita berjumpa lagi di video seterusnya. Goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.